4 setengah pagi siapkan bekal. 5 pagi sarapan pagi. 5 setengah masak lauk tengah hari. 6 pagi solat dan subuh. 6.15 pagi gosok baju sekolah. 6 setengah pagi siapkan anak ke sekolah. 7 pagi anak pergi ke sekolah. 7.05 pagi gosok baju kerja. 7.10 pagi mandi dan bersiap. 8 pagi meninggalkan rumah. 8.30 pagi sampai pejabat. 9.10 pagi kerja. 10.11 pagi kerja. 11.12 setengah hari kerja. 12.01 petang kerja. 1.02 petang rehat. 1.02 petang makan. 1.02 petang solat. 1.02 petang pam susu. 2.03 petang kerja. 3.04 petang kerja. 4.05 petang kerja. 5.06 petang belanja dapur. 6 petang jemput anak dari sekolah. 6.30 petang jemput anak dari taskar. 7 petang memasak. 7.30 petang solat maghrib. 7.45 petang sambung memasak. 8 malam menghidangkan makanan. 8.30 malam makan malam. 8.30 malam solat isyak. 9.15 malam mengemas meja, pasuh kain, pasuh pinggan, sidai kain. 10 malam pantau kerja sekolah anak. 10.30 malam tidurkan anak. 11.15 malam siapkan beg sekolah anak. 11.45 malam siapkan keperluan anak ke beg anak ke taskar. 12.15 membelai suami tidur. 3 pagi menyusukan anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Empat pagi bangun tidur. 4.30 pagi tahajud. 5 pagi sarapan pagi. 5.30 pagi siapkan bekal sekolah anak. 5.30 pagi masak lauk tengah hari. 6 pagi solat subuh. 6.15 gosok baju sekolah anak. 6.30 siapkan baju sekolah anak. 7 pagi anak di sekolah. 7.30 pagi gosok baju. 7.10 pagi mandi dan bersiap. Anak sekolah meninggalkan rumah. 8.30 pagi sampai ke pejabat. 11 pagi kerja. 12 pagi kerja. 12 malam jemput anak di taskar. Baru kain baru kerja kerja tidur belai suami gosok baju sekolah kerja 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 kerja. Berlari aku pulang ke rumah dari universiti dengan nafas yang tercungap sebaik saja mendapat berita yang papa aku tenat di Malaysia. Kakak, doktor panggil kakak. Doktor kata papa kritik. Doktor suruh bagi tahu semua ni keluarga. Dari suamiku untuk aku berpaut. Pulanglah sayang. Cinta kurang seorang. Kasih dan anak-anak menanti di sini. Kasih segera ke laptop.
dan membeli tiket penerbangan Sydney Kuala Lumpur pada malam ini. Aku berdiri kaku di sisinya sambil cuba mengeraskan lutut yang semakin longlai. Sesekali, kedengaran suara anak tanya, "Kenapa ibu? Kenapa?" Aku memandang wajah anak kecilku. Tepat untuk aku jelaskan. Topa dalam hati, nak. Lari ke pintu pendaftaran. Ramai orang. Aku beratur panjang. Ramai orang aku beratur panjang. Aku kemudiannya segera berlari lagi ke pintu pelepasan. Semakin aku dibaluti kegusaran. Aku cakap, "Papa, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu, Papa. Tunggu. Tunggu, Papa. Jangan pergi dulu. Anak nak jumpa Papa dulu. You have to wait for me. Papa, jangan mati dulu." Kejujuran air mata berlari turun ke pipi sama deras dia dengan kakiku yang berlari ke pintu pelepasan yang belum lagi kulihat nombornya. Nafasku tercungap. Dan esak tangisku sama berperang dengan bunyinya roda bagasiku. Aku tarik laju. Iringan terasa berat. Sebaik saja aku melangkah kaki ke lantai kapal terbang, aku duduk penatan. Dan barulah bisa aku menenangkan diri. Darahku cuba aku turunkan ke kadar yang sepatutnya. Aku mematikan dari pembimbing. Kemudian darahku meninggi lagi. Karena aku takut. Bagaimana jika aku nak buka telefon? Bila aku nak buka telefon ini, sebaik saja aku sampai di Kuala Lumpur. Dan aku mendapat berita yang Papa telah tiada. Aku tutup mataku. Papa kelopak mata. Aku buka mata. Tutup lagi. Papa menjelma di kelopak mata. Semua kenangan bersama Papa datang bagai real film, menayangkan semua babak-babak kemesraan aku dan Papa. Setan mata ni. Aku buka mata. Hilang wajah Papa. Mata aku mulai panas. Seakan-akan kakungan. Aku tahan lubang-lubang air mata. Aku tak perlukan titik-titik ni. Panas lagi. Aku tutup mata. Oh, lupa mata ini. Papa di kelopak mata. Menoleh di luar jendela. Malam. Gelap. Tiada aku yang buka aku tengok. Oh, bagaimana harus aku lalui 8 jam penerbangan ini jika mata aku langsung aku tak boleh tutup? Masa aku tidak bisa tidur di waktu tidurku? Aku tutup mata lagi. Oh, Papa menyelma lagi. Syuri sangat bermula daripada aku kecil. Oh! Mengapa kau muncul di kelopak mata, Papa? Aku tak dapat tutup mataku. Aku paksa aku tutup erat mataku bersama hujannya penerbangan itu. Sambil aku cuba mengalunkan bacaan Yasin. Perlahan mataku. Papa, mataku mau menatapmu sekali lagi. Biar
sekejar pun sekali. Berilah peluang itu kepada mataku. Bukan menatap kau, terbujur kaku, tapi memandang. Papa senyum padaku.